Yaduk kibarat Yahoo! Yahoo! Ah, apa sal pula aku Yahoo-Yahoo dekat tengah-tengah jalan ni? Dalam selebriti. Ah, hari ni saya Bel Ngasri akan membawa anda ke tempat yang ikut selera saya lah. Bukan selera awak, selera saya. Sebab saya yang nak makan. Ah, jadi selera saya ni ada macam orang kata rasa-rasa utara. Ah, tu dia. Awak, bunga. Apakah seleranya? Adakah selera Mamak Maidin duk punggah-punggah? Kita tak tahu. Jadi kita tengok apakah selera saya untuk hari ini. Dah sampai dah. Mari. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak memasak. Tak ada lah. Ini bukan rancangan memasak, ini makan aja. Jadi sekarang ni saya dah pun berada di dalam Penang Village. Ini dia. Tu dia. Dia punya menu pun dah berada di tangan saya. Jadi kalau sebut Penang Village, agak-agaknya lah makanan apakah yang ada dekat dalam ni? Tak lain dan tak bukan, dah tentulah Penang. Penang punya. Lagi satu, makanan dia memang betul-betul rasa. Dia punya rasa tu memang Penang. Pure punya. Jadi, makanan yang saya akan pilih dah tentulah makanan-makanan Penang. Dan kebanyakannya dalam menu ni, dalam set dia pun kebanyakannya macam-macam Penang. Kalau nak makan apa, western chicken chop, Penang chicken chop, Penang grill chicken, semuanya Penang. Lagi apa lagi? Tapi yang menjadi orang kata dia punya makanan dia yang paling hot dekat sini adalah asam laksa dia. Penang asam laksa. Tu dia. Kalau cerita pula pasal appetizer, bukan bateri tu tau. Itu lain. Ini appetizer lah. Takkan nak makan bateri pula. Appetizer dia pun ada unsur-unsur tu. Unsur-unsur Penang tu ada. Ni ada apa? Kerabu, mango, pandan, chicken, ni apa semua ni. Ini semua Penang ni. Jadi saya akan pilih beberapa makanan yang sesuai untuk saya. Okey. Mari kita panggil waiter. Waiter, come here. Awak orang Penang ke? Oh, bukan. Oh, Mak Saleh. Sekarang ni saya tengah buat selera selebriti. Ni yang tengah saya buat ni. Selain daripada itu, saya juga baru saja menyelesaikan beberapa penggambaran filem Cik Chapman, Rumah Pusaka di simpan jalan. Ya. Dan selain daripada itu, saya juga adalah membuat pengacaraan ya, antaranya dalam tajuk rancangan tu yang berdabdu. Selain daripada itu, perkembangan lain itu ajalah. Kenapa banyak perkembangan ni? Dah udahlah tu. Orang dah lapar dah ni. Nak makan je ni. Apa pasal gelap je ni? Oh, pasal pakai cermin. Terang orangnya. Alright, thank you. Inilah dia. Yang pertama sekali muncul dekat sini adalah appetizer tu. Jadi inilah dia. Dan tidak lupa juga, tu dia! Air kedondo. Kedondo with sour plum. Ni dia. Apa rasa ni? Rasa kedondong lah, senang cerita. Untuk appetizer ni, dia ada bagi makan kerabu mangga. Dan selain daripada itu, kita ada ni. Wantan. Yang ini, dalam ni ada ayam. Dia chicken, pandan chicken lah. Pandan chicken. Okey. Yang ini pula, dia ada ni. Dia ada siap letak sos lagi. Ini chicken lobak. Chicken lobak, chicken lobu. Ni dua pantai. Chicken lobak. Kerabu mangga ni bukan Kelantan ke? Tak kisahlah, janji dia kat Penang Village ada. Alright. Kita tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tau. Ada rasa-rasa macam apa ni, lain sikit lah. Tu dah. Wantan. Kita kena makan dengan ni. Cawan ni. Ini dia punya ni, sos. Sos yang pergi buat macam tu kenapa? Ini bukan dekat kelab. Ini Penang Village lah. Letak sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedap gila. Lagi apa lagi? Tu dia! Dah automatik. Kita akan boleh terus bercakap Penang. Ha, yang ni pula ayam di sebalik pandan. Ha, ni ayam eh. Memang menarik. Ada lagi satu kan? Chicken lobak, chicken lobuk, dua kaki, tiga pantat. Ha, chicken lobak. Apa kena-mena dengan lobak? Adakah dia masak dengan lobak? Kita tengok. Rasa sedap je. Ya? Tak ada rasa apa lah, dik. Makan je. Yahoo! Dah sampai pun. Ni dia, asam laksa. Ya, ini asam laksa. Memang kalau laksa saja utara punya makanan lah. Dan antara yang popular. Johor pun ada. Laksa Johor. Tapi laksa Penang antara yang popular lah. Jadi kita pakai ni. Orang Penang cakap camcok. Mari kita makan. Okey. Ini dia asam laksa. Penang Village ni memang betul-betul aslinya laksa Penang punya. Jadi rasa dia, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebenarnya Penang Village punya laksa Penang ni, dia punya keistimewaan dia, rasa dia yang ikan ni begitu banyak sekali, ya. Lepas tu dia punya boleh cuba aku makan. Laksa dia halus, bukan halus, lembut. Itu yang membuatkan dia sedap lagi untuk kita munyah, ya. Memang cukup rasa dia untuk menjadi sebuah laksa Penang yang sedap. Nak cerita banyak lagi ke? Bila aku nak habis makan kalau macam tu? Asyik bercakap je. Jadi, bagi saya makan dulu ya. Alright. Makanan pilihan saya sebenarnya lah ketam butter. Ketam butter pula. Termasuk pula ketam, bukan kentang putar. Butter crab. Daripada saya kecil lagi, bapak saya selalu bawa saya pergi ke Bangsa Seafood. Ketam dia pun, macam dinosaur tu, besar-besar lah. Tapi saya tak tahulah nak dijadikan cerita, ya. Kedai tu dah tutup. Itulah dia antara makanan pilihan saya. Pencuci mulut. Dah pun sampai dessert, ya. Jadi kita pakai inilah sagu puding. Nama pun sagu puding, ya. Macam sagu hati. Okey, kita rasa. Macam manakah rasanya? Tengok. Sedapnya. Boleh cucilah mulut aku ni yang asyik bercakap daripada tadi. Jadi bila dah sampai ke peringkat ambil dessert, ya, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan selera selebriti ni. Kepada peminat-peminat, ya, kalau ada lah yang tak minat tu lantang korang lah. Instagram saya Bang Asli. Itu je lah. Kau nak tulis banyak apa? Kau ada .com.my je. Penang Village ini memang cukup top. Nak kenal tempat ni senang aja. Di Taman Tun, bersebelahan dengan Maybank Taman Tun. Besar punya Maybank. Jadi sebelum masuk ni pergi keluar duit dulu. Tapi jangan risau. Makanan dekat sini semua tak mahal, murah-murah. Berpatutan orang kata. Jadi kita jumpa lagi. Tata.